semua pemirsa setia YouTube. Balik lagi di channel Sukani TV. Kali ini saya akan membahas mesin raksasa Brad Gerder SLG 900 buatan Cina ini, atau disebut juga mesin raksasa. Dan sebelum lanjut, mari kita tekan tombol subscribe biar channel ini cepat berkembang dan selalu memberikan info-info menarik untuk kita semua. Mesin raksasa ini membangun struktur jembatan dengan cepat. Kita mungkin tahu bahwa teknologi raksasa dan konstruksi telah berkembang pesat. Tapi jarang kita melihat sebuah mesin raksasa digunakan suatu pekerjaan. Contohnya adalah mesin raksasa ini, mesin Brad Gerder SLG 900 buatan Cina. Dengan beratnya mencapai 980 ton dengan panjang 92 meter dan lebar 7,4 meter. Mesin ini sanggup mengangkat beban hingga 900 ton. Mesin raksasa ini super besar dan panjang, menyelesaikan bagian-bagian jembatan dengan menggunakan teknologi baru. Bagian-bagian jembatan dan menggunakan konstruksi baru. Kalau caranya begini, pengerjaan jembatan akan cepat rampung pengerjaannya dan cepat aman. Mesin ini merupakan mesin serba bisa yang mampu membawa dan mengangkat, meletakkan balok-balok batu. Setelah menempatkan masing-masing bagian kendaraan sepanjang 92 meter yang dilengkapi 64 roda ini, kembali lagi untuk mengambil balok batu lainnya. Selanjutnya kendaraan tersebut melaju ke depan dengan melindas bagian yang baru saja diletakkannya. Di setiap roda terdiri dari 6 balok yang mampu berotasi secara penuh sehingga bisa bergerak ke samping. Bahkan dengan muatan penuh, kendaraan ini bergerak 5 km per jam. Dengan demikian, monster ini bisa menyelesaikan proyek lebih cepat ketimbang metode tradisional yang melibatkan kren di tanah. Berbobot 50 ton, kendaraan ini lebih berat dari kendaraan apapun yang melintas di rel. Artinya jembatan ini dibuat lebih kuat guna mengakomodasi lalu lintas kereta yang padat. Berkat kendaraan ini, sejumlah proyek kereta cepat telah rampung, termasuk yang menghubungkan antara Mongolia dalam daratan Cina. Hal ini membuat Cina semakin mendekati tujuan menciptakan jaringan kereta cepat sepanjang 30.000 km pada tahun 2020.